aku dah sampai dekat kolam Saujana Tirimpa sebenarnya. Okay, kolam ni memang kolam favourite aku lah. Kalau nak fly pacu yang sak-sak, patin dia pun sak-sak ni. Tapi nak masuk sini kena masuk by group lah. Satu group 200. Maksimum satu group 5 orang untuk 5 jam pancing. Kira satu kepala jadi 40 lah kalau masuk 5 orang. Nak masuk kurang dari 5 orang pun boleh, tapi satu group tetap 200 lah. Dia kira macam tu lah. Sebelum nak pancing sini, memang aku akan rasuah dulu lah pakai roti kan. Lepas pakai roti, ikan damai, makan buat semua. Lepas tu baru aku pakai bread fly. Roti memang aku akan beli roti dekat kolam ni lah. Satu guni RM7.50. Roti dia memang roti keras gila. Aku pernah lompat atas roti tu, memang payah nak pecah. Ikan makan lama sikit nak habis, kau tengok. Kan gigit pun tak habis-habis, tahan lama sikit lah daripada pakai roti hak lembut, roti gardenia kan. Paling satu bag pun tak sampai berapa saat ni habis. Dan ikan sini dah biasa makan roti keras, kita bagi roti keras juga lah. Okey, bila ikan dah naik makan roti, kita kas lah bread fly. Aku pakai ni memang aku pakai kabel lah, dan kalau kena pacu confirm memang boleh naik lah. Tak ada lah sat-sat putih kan. Dan aku memang aku prepare memang untuk pacu lah, tapi biasanya patin duduk tibai walaupun pakai kabel. Kolam ni memang dia tak takut kabel. Kalau kolam lain macam payah juga kalau pakai kabel kan. Dan sini dia tak takut pula. Okay, aduh.